Halo guys, kita kembali lagi di game Life After guys. Wah, mantap jiwa nih. Jangan lupa buat kalian yang baru menonton nih, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah dong. Biar saya semangat membuat video buat kalian semuanya. Oke, untuk video kali ini kita akan mereview guys ya. Dead Icon sudah selesai guys. Nah, kita itu dapat apa saja guys ya untuk ring golden. Ini saya dapat ring golden guys. Lumayan guys, ini mantap jiwa. Oke, kita akan cek sama-sama guys ya. Main ini kita dapat gold bar. Ini gold bar kan karena kemarin minggu kemarin kan sudah selesai guys. Jadi kita dapat gold bar formula sak dan juga apa itu bahan untuk membuat combat di level 120 guys. Dan ini guys ada tiga guys ya, ada tiga, yang satu itu tas, yang kedua ini beberapa komponen sama furnitur guys. Nanti kita akan ambil di email karena ini kan dikirim di email guys ya. Jadi kita akan coba cek kira-kira itu dapatnya itu worth it enggak selama kalian ngejalanin Dead Icon itu kurang lebih 1 bulan lah lamanya lah. Mantap jiwa, bener-bener nggak habiskan durability, parah lah armor juga. Yang pasti kalau Dead Eye itu sudah pasti GB guys ya, gold bar itu nomor satu buat beli armor weapon, parah lah. Kemarin itu harga scar itu nggak jelas guys ya. Kalau saya nggak beli scar kemarin guys, kemungkinan saya nggak dapat ring golden guys. Ya kemarin saya beli scar itu kurang lebih 1.200.000, 1.200.000, wah gila parah itu, yang jualan itu kaya. Oke, kita akan coba di email, kita akan coba ambil guys. Wah lumayan, kita total dapat gold bar 15.000 guys, 15.000. Dapat formula sak, skill point dan 3 item dari ring golden guys ya. Kita ambil satu-satu guys. Ini dapat dari Bontian. Oke lah, mantap lah. Kita akan langsung buka satu-satu guys ya. Sekarang kita buka apa dulu ini? Yang pasti yang begini guys. Warna, nah ini dia. Golden Connect Gitbox. Oke, okay. Dan yang satunya ini furnitur guys, satu perangkat furnitur. Nah, kita akan buka semua langsung guys ya, dapat kira-kira dapat. Wah, ini sebelah kiri ini kalian selalu dapat guys, dan untuk yang di kanan ini random guys. Termasuk ada demi humanoid, improve moving speed juga. Ini bisalah kalian kalau nggak butuh bisa kalian jual di mall ini. Ya lumayan lah harganya, bisa buat nambah GP kalian guys. Oke, kita langsung buka guys ya. Boom. Ya lumayan lah kita dapat buff, nggak seberapa jelek lah. Oke lah, gak masalah. Oke, kita akan buka yang furnitur ini untuk speed run. Oke, kita akan coba seperangkat furnitur ini. Kalian dapat berapa nih? 3, 6, 7. Wow, kita dapat 7 beberapa furnitur guys ya, termasuk ini ada kursi. Wah mantap, ini ada hiasan dinding, ada karpet juga, ini ada lampu guys, mantap nih. Nanti kita akan tray guys ya, ada hiasan dinding dan juga kursi sama table guys. Ini kalau kalian ring silver sepertinya nggak dapat table guys ya. Kira-kira komen di bawah guys buat kalian yang ring silver ataupun yang ring diamond ataupun royal guys, itu dapat apa aja sih? Itu kira-kira mantep lah kayaknya guys. Oke, kita akan pasang di sini dulu guys untuk beberapa furniturnya biar kalian lebih jelas dan tahulah dapatnya itu apa aja dan kira-kira itu bagus nggak lah untuk didapatkan selama 1 bulan kita berjuang guys melawan zombie. Aduh parah lah. Yang mana ini kok campur, ini banyak sekali guys ya. Sorry guys, furnitur saya itu banyak sekali dan nggak saya pasang guys karena kan aduh ini ngerombak manor ini paling susah, yang butuh waktu guys. Jadi saya nggak rombak, cuman tinggal taruh di bawah semua lah. Kita pasang untuk kursinya dulu guys. Oke, kita dapat 2 kursi tadi guys ya, sama 1 table lah. Lumayan lah nanti buat tamu atau teman-teman yang mau main teman camp itu bisa lah kalian makan di sini lah ya. Ini enak-enak lah untuk di rumah saya kalau kalian main guys.
Dan ini untuk apa? Dua kursi sama satu table. Kita kurang karpet sama hiasan lampu dan juga hiasan dinding. Kita akan coba pasang, guys. Kita pakai wooden wall aja lah, yang basic aja lah. Buat buat nempelkan untuk lukisannya, lukisan dari season 11. Oke, kita akan cari untuk lukisannya. Lukisannya ini di mana ya? Lokasinya. Duh, lama lah nggak pernah rombak-rombak manor ini, guys, guys. Ini yang mana sih hiasan dinding ini? Kacau lah ini nyari. Oh, ini loh, kita pasang dulu yang bagian atas, guys, untuk buat lampionnya. Tadi kan kita dapat lampion satu sama dua hiasan dinding, satu besar, satu kecil. Nah, ini dia, guys, untuk hiasan lampunya. Lampunya ini lumayan, guys, lumayan bagus ini, guys. Nggak sia-sia lah untuk lampunya, karena detail itu semua furniturnya itu limited, guys, ya. Jadi kalau kalian nggak ngikutinnya, minimal bronze connect lah kalian itu dapat furnitur yang langka setiap 2 bulan lebih lah kalian bisa ngikutin event Dead High, guys. Kita sekarang cari untuk hiasan dindingnya di mana ya? Oke, kita pasang karpetnya. Karpetnya kayak gini loh, guys. Aduh, 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 kacau lah. Kita pasang itu untuk lukisan, kan dapat dua lukisan, guys. Nah, ini sepertinya, guys. Oke, kita pasang dulu, guys. Nah, ini nih pas. Wah, besar banget ini lukisannya, guys, ya. Season 11 X1 ini angka Romawi. Sekarang yang kecil, guys, dapat dua, guys, ya. Jangan sampai lupa, guys. Kita pasang di belakangnya, guys. Nah, itu dia. Oke, semuanya sudah komplit ini, guys, ya. Sudah komplit semua, mantap lah. Kayak gini loh, guys. Ring golden lah, aduh. Kalau depend itu susah banget, guys, kita, guys. Dan juga dapat backpack, guys. Backpacknya mana ya? Kita akan cari, guys. Jupiter. Ya, namanya Jupiter Backpack, guys. Untuk backpacknya sih lumayan, guys, ya. Cuman saya tuh nggak seberapa suka untuk pakai backpack, guys. Kesannya terlalu terlalu banyak lah, gitu. Bener sih, bisa disembunyikan sih, bisa sih, guys. Nah, kayak gini nih, guys, untuk furniturnya, dan ini lukisan dan juga lampunya, guys. Kok kayak gini? Kira-kira bagus nggak sih? Worth it atau nggak sih untuk adik-adik yang kalian lakukan selama 1 bulan? Menurut saya ini worth it tuh yang 3 ini, guys. Komponen ini buat speed run, guys, buat lari, sama satu itu attack, buat attack komponen attack, guys. Nah, kayak gini, guys, dapat dua kursi, satu table. You can get two chair, one table and one carpet and two lukisan, guys. Painting. Macam inilah, guys. Ya, kira-kira itu worth it atau enggak, guys, untuk hadiahnya Dead Season 11. Silahkan komen di bawah, komen below, guys, ya. Thank you, guys, sudah meluangkan waktu kalian, guys, 1 bulan untuk menonton video saya membagikan bug-bug dari floor 1 sampai floor yang saya bisa dan saya mampu, guys, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Thank you for watching, guys, ya. And see you, guys, ya. See you next video season berikutnya di Dead High, guys, ya. Oke. Thank you for watching, guys. Don't forget like, comment, dan subscribe and share ke teman-teman kalian semua, guys, biar saya lebih semangat untuk membuat video-video terbaru di Live After. Oke. Thank you, guys, ya. And saya ucapkan undur diri dan sampai ketemu di Dead High season berikutnya, guys, ya. And bye-bye.